Hey boy, kita masih di Sampung Binangu, di mana kali ini kita beristirahat di sini semalam. Dan karena aku tahu di sini ada sebuah tempat yang sangat bagus, yaitu tempat wisata, guys. Wah, ini sih keren banget. Tunggu, berarti dia dari sebelah sini ya. Nah, di sini ada perahu nelayan yang diparkir dan kita akan coba ke bawah sana. Aku melihat ada, wih, aku berjalan di atas langit. Widih. Wah, di sini ada rumah warga, teman. Kita pergi ke sini ya. Sebelum kita melakukan perjalanan ke Pare-Pare, guys. Wow, ada rumah warga di sini tapi tidak bisa masuk ya. Ini mungkin rumah nelayan, guys. Oh, ini bagang, guys. Ada tempat penampungan ikan gitu, bro. Sini ada perahu yang terbalik. Apakah ini perahu tangkuban perahu? Okay. Wah, di sini ada kapal ya. Aku takut kalau mau turun ke bawah aku tenggelam nanti. Aduh, takutnya ada buaya, guys. Okay. Kita jalan ke sebelah sana. Iya, tampaknya itu adalah tempat penampungan ikan ya. Ini biru-biru ini ya. Wah, ada kapal juga di sini. Apakah aku bisa naik di kapalnya? Tunggu, aku mau naik dari sini dulu. Dari sebelah sini ada kayak bambu begini. Aduh, aku tenggelam. Kenapa gua bilang, mamai, tenggelam aku. Okay, kita naik. Aku nggak bisa naik, guys. Harusnya aku bisa naik di kapal ini. Oh, bisa. Waduh, nggak bisa aku. Aduh, jangan lu situ. Takut ada buaya sih. Wah, tempat ini cukup keren sih, guys. Tempat di Sampung Binangu. Okay. Kita coba sini. Wow. Okay, guys. Wah, aku bisa membuang jana dari atas sini. Aku bisa lompat dari atas sini, guys. Wah. Dermaga Sampung Binangu. Mantap kali, guys ya. Okay, langsung aja kita lanjutkan perjalanan kita dari Sampung Binangu. Kita akan menemukan desa apa lagi, guys? Ayo. Mobil base-nya sudah menunggu di atas. Duh, gimana nih naik ke atas lagi? Gak bisa. Tadi kita jalan di udara, guys. Okay. Wah, di sini ada mobil truk merah, cuy. Truk oleng nih, guys. Dan terparkir di sini. Bisa ikut sini nggak kita? Waduh, nggak bisa. Kenapa jalannya seperti ini ya? Okay. Woi, bisa aku mana, woi? Dicuri. Oh, di sana. Wih, jauh. Wih, jalan, bro. Duh, aku kira bus aku dicuri lagi. Kalau dicuri, gimana penumpangnya ya? Aduh. Okay. Ternyata busnya ada di sebelah sana. Cepat. Aku suka sih suasana perdesaan kayak gini. Aku cita-citanya mau tinggal di desa gitu, guys. Gak mau di kota. Aduh. Ini rem tangan belum. Okay, mantap, kita maju, guys. Asik, bos. Mantap, kita jalan. Asik. Kita jalan ya. Wah, ada mobil truk di samping, guys. Mau mencoba-coba dia. Kalau ada tempat baru lagi kita akan singgah, guys. Tapi kita akan lihat sekitar-sekitar sini. Kan aku bilang apa? Ada tempat wisata pantai di sini, guys. Kita masuk di sini aja ya. Aku mau lihat nih. Aduh, tempat wisata nih, guys. Ah. Hahaha, ada tempat wisata di sini. Wisata apakah di sini? Pantai apa? Tunggu, aku mau turun dulu melihat dari sebelah sini ya. Ternyata Sampung Binangu ini banyak sekali tempat wisata. Lihat, ada jualan mie ayam Butejo. Ada banyak, guys, makanan-makanan dijual di sini. Ombak besar dilarang berenang. Waduh, nggak boleh berenang di sini, guys. Jadi wisatanya nggak boleh berenang ya. Okay, aku mau lihat-lihat dulu di sini. Wah, di sini ada dermaga juga, ada kapal. Ya, oh, kita dilarang untuk ke sana, guys. Dilarang. Okay.
Aduh. Oke, jadi kita nggak bisa ke sana ya. Oke, langsung lanjut aja kita pergi ke sebelah sana ya. Ah, wih, keren banget sih pemandangannya, cuy. Ayo, ayo. Sabar ya penumpang, kita refreshing dulu. Oke, kita refreshing dulu. Jadi kita jalan-jalan di sini. Sana bagus sekali guys pemandangannya. View-nya mantap, keren abis guys. View-nya itu keren banget, bro. Udah kelihatan dari sini. Oke, busnya kita parkir di sini dulu ya. Oke, ayo kita turun sekarang guys. Ini dia, meskipun busku sudah kotor sebenarnya harus dicuci ya teman-teman. Wow, aku bisa naik ke atas batu nggak ya? Bisa dong, ayo dong, aku bisa naik di atas batu dong. Ya nggak boleh naik di atas batu. Wah, dari sini aja deh. Pemandangannya cukup mantap dan keren banget guys. Keindahan Pulau Sampung Binangu di sini. Wah, ini dilarang mandi katanya karena ombaknya besar. Ah, itu kan. Takut gua. Mandi dulu, sudah berapa hari nggak mandi? Mandi dulu. Di sebelah sana ada apa ya? Kita coba naik ke sana ya. Aduh. Bisa jalan nggak ini? Takutnya dalam ini. Oh, nggak bisa ke sana. Sudah nggak bisa ya guys ke sana. Oke, lanjut. Wih, keren banget guys. Sampung Binangu. Oke, ada yang tahu daerah ini? Tolong kalian komen di bawah ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Terus ini jalannya lewat mana nih guys? Ada yang tahu nggak? Ini jalannya lewat mana nih? Bolehkah dari sebelah sini kah langsung keluar pagar? Kayaknya tidak bisa ya. Kayaknya kita harus muter balik nih guys. Muter balik ya. Muter balik baru kita maju ke sana. Oke. Selamat tinggal pantai Sampung Binangu yang dilarang mandi karena ombaknya besar. Jadi di situ guys ada tulisan dilarang mandi ya di sini. Dilarang mandi karena ombaknya besar. Oke, kita menuju lagi, siapa tahu masih ada tempat-tempat yang bagus di Sampung Binangu ini. Oke, mungkin orang-orang yang tinggal di desa ini tahu kalau nonton video ini. Pasti mereka akan komen di sana, Om. Ada Om di sebelah sana, ada tempat wisata. Oke. Mantap. Ini keren banget, guys. Oke. Kita nikmati perjalanan kita. Kayaknya di sebelah sana juga ada wisata, guys. Tunggu, pelan-pelan kita ya. Oke, oh iya, ada wisata pantai juga di sini kayaknya. Nah, apa kan gua bilang coba aku masuk ke dalam sana. Oh, dari sebelah sini, guys. Dari sebelah sini. Banyak tempat wisata ternyata di sini, Bang. Oke, kita cuma masuk di sini ya. Pantai rekreasi ini mantap guys. Rekreasi di pantai seperti ini bisa guys. Tunggu aku turun dulu sini ya. Sabar, aku mau lihat dulu. Oh, ini sama tulisan tadi guys, dilarang juga di sini karena ombaknya besar banget. Waduh, ombaknya gila men. Gila men ombak tuh. Seperti mau tsunami cuy. Gila cuy. Ayo, kita pergi aja. Lanjutkan perjalanan. Kita cari destinasi wisata yang asik, yang lebih keren lagi. Oke. Mundur. Sorry Bambang. Hey, jalan lihat-lihat, bro. Oke, sorry Bang. Lanjut kita. Ternyata memang cantik benar desa ini ya. Iya, ini benar ya. Jadi Pulau Sulawesi itu jalannya di dekat bibir pantai ya. Oke.
Selamat jalan. Oke, kita akan mendengarkan Desa Sampung Binangu. Apakah kita akan masuk di desa apakah? Aku tidak tahu. Ini menuju Pare-Pare, guys. Oke, menuju Pare-Pare. Pare-Pare, Pare, Para-Para, Pare. Oke, guys. Ternyata kita sudah sampai di Pare-Pare, teman. Apakah kita akan segera sampai di tujuan? Welcome to Pare-Pare, guys. Oke. Wow, ada Ratu Mart ya. Bukan Alfa Mart, tapi Ratu Mart, guys. Ini ada mobil ini di depan aku, guys. Oh, motor. Waduh, Talipa, guys. Oke, oke, oke. Mantap. Ya, ya sudah puter banget bisa aku, cuy. Lihat. Waduh, kalau bisa lihat kan dari kacanya aja, dari bodinya semua udah kotor, cuy. Nanti kita sudah di Pare-Pare. Oke. Wih, masuk gapura Pare-Pare kah? Para-para Pare, para-para Pare. Wow, di sini ada, oh, kita melewati sebuah jembatan yang menghubung ke pantai. Oke, mantap. Pip 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 calon mantu, pip 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 calon mantu. Maju om, om maju om. Ini kenapa di depan ini? Astaga, nagih. Terminal Pinarang, Pinrang, Pinrang ya, Pinrang. Kira Pinarang, guys. Wih, ada patung kuda di situ, guys. Oh, Pinarang. Oke. Waduh, cantik banget sih tempat ini. Tunggu. Ini ada apa ini nih? Tunggu, guys, sabar, guys. Aku akan parkir dulu. Aku akan parkir. Hop, maju. Oh, tempat sampah. Gua kira apaan tuh merah-merah menyala-menyala, bangku. Ternyata tempat sampah, cuy. Tunggu, ini ada apa ini? Oh, ini masjid, guys. Wih, ada masjid, guys. Coba kita masuk ya. Ya, tapi apa bisa parkir sini, guys? Tunggu, sabar-sabar ya. Aku mau mundur dulu. Mundur, lalu kita masuk ya. Minta maaf ya. Aku mau masuk. Mau lihat-lihat sebentar. Kok bisa masuk, guys? Wah, bis bisa masuk di sini. Minta maaf kalau salah ya, guys. Turun ya. Oke, wah, masjidnya besar banget, cuy. Mantap. Biarin ini tempat ibadah. Wah, di sebelah sini ada tempat bermain anak-anak, guys. Wow, kita bisa main ayunan. Ada main ini berputar. Wow, perusutan juga ada. Mantap. Hai, aku mau main perusutan, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ke sana. Aduh, apaan nih? Oke. Ini mungkin untuk biasa kan di masjid-masjid itu mempunyai sekolah TK ya begitu. Mungkin ini tempat TK untuk main anaknya, guys. Oke, lanjut. Sudah kuter banget nih mobil. Aduh, ini perjalanan sudah berapa hari soalnya cuaca hujan, badai, angin ribut halilintar. Oke, mundur. Cap. Kayaknya kita sudah dekat di terminal Pare-Pare deh, guys. Oke, jadi kita lintas Sulawesi ya, bus lintas Sulawesi. Dan keindahan tadi, keindahan Pulau Binangu, guys. Oke, di sana ada kapal-kapal nelayan. Kayaknya aku pernah lewat di bagian sini deh, guys. Waktu aku pergi ke Sulawesi ya, Sulawesi Tengah, Toli-Toli. Gak tahu ini. Oke. Lewat sini. Oke, masuk. Jalannya kecil juga ya. Jalanan kecil.
ini hebat orang yang buat game ini sampai bangunan-bangunannya ada di sini, guys. Oke. Oh iya, nampaknya kita akan segera masuk di terminal, guys. Oke. Oh, sini kah? Ya. Oke, bos. Oh, ini kapal. Kapalnya, guys. Kapal akan memuat mobil ini ya. Oke, boys. Tunggu, kita lihat dulu kapalnya, guys. Wah, mantap. Langsung parkir aja. Oke, semuanya turun, kita sudah sampai.